Serial Sengsara Membawa Nikmat hadir pertama kali di layar kaca TVRI pada tahun 1991. Serial ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, karya penulis besar Tanah Air, Tuli Sutan Sati, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, sekitar tahun 1929. Serial yang mengambil latar belakang cerita di sebuah desa di Tanah Minangkabau ini, bercerita tentang seorang pemuda baik hati yang bernama Midun, diperankan Sandi Nayoan, anak seorang petani yang taat beribadah, dan memiliki ilmu bela diri silat. Karena karakternya yang baik dan sopan ini, Midun sangat disenangi oleh warga kampungnya. Namun hal ini menimbulkan rasa iri di hati seorang pemuda bernama Kacak, yang diperankan oleh Arif Rifan, yang selalu berusaha untuk mencelakai Midun. Rupanya di kampung ini kalau tidak ada saya, tidak ada yang bisa dimulai. Midun memiliki seorang sahabat bernama Maun, yang diperankan oleh Septian Dwi Cahyo. Sore ini ada pertandingan sepak raga. Bagaimana kalau kita ke sana? Nampaknya kali ini akan ramai, Dun. Kacak selalu berusaha untuk menyingkirkan Midun. Kacak merasa bebas berbuat apa saja di kampung tersebut, karena ia merupakan keponakan dari Tuan Pularas, kepala desa setempat, yang diperankan oleh W.D. Mohtar. Pandai awak bicara. Seharusnya awak diproses verbal dan dibawa ke Bukit Tinggi. Sampai pada suatu ketika, Kacak berhasil memfitnah Midun sehingga harus dijebloskan ke dalam penjara selama 6 bulan di Kota Padang. Midun bin Peto, gelar Sultan Mantari, dihukum 6 bulan penjara. Hukuman ini harus ia jalani dalam penjara di Padang. Di dalam penjara, Midun bertemu dengan seorang narapidana baik hati, yang diperankan Alwi A.S., yang mengajari Midun tentang nilai-nilai kehidupan. Dan mengenai ilmu Midun, ya, apa yang Bapak bisa katakan? Dalam soal agama, banyak orang yang berilmu di mulut. Maksud Bapak? Ya, banyak orang yang berilmu yang menggunakan ilmunya hanya untuk dikutip. Tapi dalam hubungan dengan Tuhan, ilmu itu adalah ilmu hati. Di masa menjalani hukuman ini, Midun juga bertemu dengan seorang gadis bernama Halima, yang diperankan oleh Desi Ratnasari, saat Midun bertugas membersihkan jalan di sekitar penjara. Apa Uni yang tadi duduk di bawah pohon dekat pinggir laut? Betul. Uni tidak merasa kehilangan? Saya kehilangan kalau saya. Bukankah ini kalung Uni? Betul, ini kalung saya. Setelah Midun keluar dari penjara, Midun juga menolong Halima untuk mengantarnya ke Bogor guna menemui ayahnya, setelah ibunda Halima meninggal dunia di Padang. Setelah bertemu ayah Halima, yang diperankan T.B. Maulana, Midun memutuskan untuk mengadu nasib ke Batavia, sambil mempersiapkan masa depannya nanti bersama Halima. Singkat cerita, di Batavia, Midun menyelamatkan seorang sinyo Belanda, anak seorang komisaris polisi, yang diperankan oleh Robert Sharif. Sebagai rasa terima kasih, Midun kemudian diberi pekerjaan di kantor polisi. Kamu di sini kerja apa? Sekarang tidak kerja, Tuan. Mau kerja baik-baik? Mau, Tuan. Bisa tulis? Ya, bisa, Tuan. Good. Di akhir kisah, Midun kemudian ditugaskan untuk kembali ke kampung halamannya, di Bukit Tinggi, dengan kedudukan yang cukup berpengaruh, yakni sebagai asisten Demang. Bersama ini, saya perkenalkan asisten Demang yang baru, asisten Demang Midun. Sejumlah aktor juga ikut bermain di serial televisi yang disutradarai oleh Asrul Sani ini. Seperti Arman Effendi yang berperan sebagai ayah Midun. Kau harus menyempurnakan ilmumu untuk membela diri. Dan Anwar Fuadi yang berperan sebagai Sultan Manindi, saudara sepupu Midun. Karena mamak kami, ayah si Midun, sudah meninggal. Kami sebagai kemanakan beliau, datang kemari
menuntut hak harta pusaka peninggalan mama kami itu. Lalu, setelah sekitar 31 tahun berlalu, bagaimana kabar para pemeran serial Sengsara Membawa Nikmat saat ini? Setelah berperan sebagai Midun di serial Sengsara Membawa Nikmat, Sandi Nayoan juga berperan di 4 judul film layar lebar, hingga tahun 2008. Salah satunya, Sandi Nayoan berperan sebagai Arya Kamandanu pada film Tutur Tinular 3, yang rilis di tahun 1992. Semuanya keturunan para satria. Aku teringat Panji. Tapi dia tak ada di rumah ketika aku menjemputnya. Aktor yang saat ini sudah berusia 52 tahun tersebut juga ikut bermain di 20 judul sinetron televisi, mulai tahun 1991 hingga 2013. Telah lulus sebagai dokter spesialis paru-paru. Dan beliau sudah siap untuk menyumbangkan profesionalitasnya di rumah sakit Paramita. Kini, Sandi Nayoan lebih fokus kepada profesinya sebagai pengacara. Sementara itu, setelah berperan sebagai Halimah di serial Sengsara Membawa Nikmat, Desi Ratnasari masih berperan di lebih dari 50 judul sinetron dan FTV hingga tahun 2014. Tolong jangan katakan almarhum saya seperti itu, Bu. Emang benar ibu saya seorang penyanyi dangdut. Tapi beliau bukan pelacur. Desi Ratnasari juga tercatat pernah bermain di 15 judul film layar lebar, hingga tahun 2008. Dari kantor polisi juga kok belum ada kabar sih, Pak. Di perempatan aja banyak. Selain sebagai aktris, Desi Ratnasari juga dikenal sebagai penyanyi yang telah merilis 12 album, dari tahun 1993 hingga 2005. Kini, wanita yang telah berusia 48 tahun tersebut menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Amanat Nasional. Setelah berperan sebagai Kacak, aktor Arif Rifan masih bermain di lebih dari 25 judul sinetron televisi hingga tahun 2018. Sebagian besar, Arif Rifan berperan sebagai tokoh antagonis. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh warga dan aparat desa. Arif Rifan juga tercatat ikut bermain di 7 judul film layar lebar, mulai tahun 1983 hingga 2015. Puasa mau ngajak-ngajak orang? Puasa aja sendiri! Arif Rifan meninggal dunia pada 3 Juli 2018, di usianya yang ke-66 tahun, karena serangan jantung. Selain berperan sebagai Maun di serial Sengsara Membawa Nikmat, Septian Dwi Cahyo juga telah membintangi 6 judul sinetron televisi, mulai dari tahun 1984 hingga 2001. Justru gua khawatir lu perubahannya kecepetan. Jangan kayak balon. Ditiup emang gede, tapi kalau kena duri kecil aja bisa meledak deh. Aktor yang kini sudah berusia 54 tahun ini, juga tercatat ikut membintangi 13 judul film layar lebar, dari tahun 1981 hingga 2020. Kini, Septian Dwi Cahyo lebih fokus untuk mengembangkan seni tari pantomim, yang memang menjadi salah satu keahliannya. Sebelum berperan sebagai Tuanku Laras di serial Sengsara Membawa Nikmat, Widi Mochtar sudah lebih dulu dikenal sebagai salah satu aktor senior tanah air. Widi Mochtar tercatat sudah ikut bermain di lebih dari 70 judul film layar lebar, mulai tahun 1950 hingga 1991.
Perwira veteran TNI Angkatan Udara dengan pangkat terakhir Letnan 2 ini meninggal dunia pada 13 Desember 1997 di usianya yang ke-69 tahun. WD Mohtar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang Lampung. Sebelum berperan di serial Sengsara Membawa Nikmat, Alwi AS juga ikut bermain di serial Rumah Masa Depan sebagai Pak Lurah. Alwi AS juga tercatat telah membintangi di lebih dari 25 judul film layar lebar. Hampir di semua film, Alwi AS berperan sebagai tokoh protagonis. Sifat matahari yang tertutup oleh bulan. Sebelum berperan sebagai Ayah Midun di serial Sengsara Membawa Nikmat, Arman Effendi tercatat sudah bermain di lebih dari 10 judul film layar lebar, mulai tahun 1964 hingga 1990. Setan itu bisa dari diri kita sendiri. Bisa juga memang dia sengaja merasuk dalam hati kita. Arman Effendi meninggal dunia pada 22 Februari 2012, di usianya yang ke-73 tahun. Sementara itu, setelah berperan sebagai Ayah Halimah, aktor T.B. Maulana Husni masih ikut bermain di 12 judul sinetron televisi. Salah satunya, T.B. Maulana juga ikut bermain di serial Sidul Anak Sekolahan. Jadi, lu mau ngebantuin Encang ngawasin mesin konblok kan dulu? Selain itu, T.B. Maulana juga telah bermain di 7 judul film layar lebar, mulai tahun 1973 hingga 1997. Tidak ada dan tidak boleh ada dalam kehidupan seorang muslim kata putus asa. T.B. Maulana meninggal dunia pada 24 Mei 2014, di usianya yang ke-77 tahun. Setelah berperan di serial Sengsara Membawa Nikmat, Robert Sharif masih bermain di 13 judul sinetron, mulai tahun 1992 hingga 2005. Kalau nenek itu kayak Jihan Fahira atau Krisdayanti gitu, bos. Robert Sharif juga tercatat telah bermain di 14 judul film layar lebar, sejak tahun 1981 hingga 1993. Sekarang aku mau dengar, coba nyanyikan satu lagu untuk Om. Robert Sharif meninggal dunia pada 12 Januari 2006, di usianya yang ke-69 tahun. Setelah berperan sebagai Sutan Manindi di serial Sengsara Membawa Nikmat, Anwar Fuadi juga bermain di lebih dari 36 judul sinetron televisi, mulai dari tahun 1996 hingga 2021. Sekarang kamu jawab pertanyaan saya dengan jujur. Kamu ini masuk golongan mana? Manusia beneran atau manusia jadi-jadian? Selain itu, Anwar Fuadi juga tercatat pernah bermain di lebih dari 40 judul film layar lebar, sejak tahun 1966 hingga 2018. Itu adalah kesepakatan dan kesetiaan organisasi kita. Sementara itu, sebelum menyutradarai serial Sengsara Membawa Nikmat, Asrul Sani sudah dikenal sebagai salah satu sutradara besar tanah air. Sejumlah film dengan level Piala Citra sudah lahir dari tangan sutradara yang memiliki gelar pendidikan kedokteran hewan ini. Jangan terlalu matang. Jangan terlalu mentah. Tapi apa kata dunia kalau tiba-tiba di tengah perang naga bonar kawin? Samsul dari Betawi. Aneh kau ini. Datang kemari bukan ayahmu yang kau tanyakan. Punya janji main golf dengan menteri. Oh, menteri? Iya. Menteri mana? Menteri mana saja? Asrul Sani meninggal dunia pada 11 Januari 2004, di usianya yang ke-77 tahun. Demikian sekilas info terkait kabar para pemeran serial Sengsara Membawa Nikmat saat ini. Bila ada tambahan informasi lainnya, silahkan share di kolom komentar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sampai jumpa di video Best List selanjutnya.